Bisa kita mulai ya, untuk perkuliahan hari ini, untuk pertemuan ketiga mata kuliah e-commerce. Ya, untuk materi silahkan e, sudah saya share di classroom, bisa diunduh ya, bahan belajar, bahan pengembangan juga nanti bisa dibaca e, kembali atau dipahami kembali setelah perkuliahan selesai seperti itu. Oke okay, mungkin uh, segera kita mulai ya untuk yang lain yang belum gabung mungkin segera menyusul Jadi uh, tema kali ini uh, mengenai e-commerce adalah untuk pertemuan ketiga temanya penjualan uh, yang akan kita bahas ya penjualan retailing dalam e-commerce Nah untuk dalam pembahasan nanti ada sub temanya yaitu ada pengenalan e-tailing, e-tailing itu apa kemudian etaling dan pertumbuhan pasar B2C. Seperti yang sudah saya terangkan ya, ada B2C kemarin masih ingat mungkin. Lalu kemudian karakteristik keberhasilan etaling. Nah, nah, nanti setelah tahu peng, uh, mengenai etaling itu apa, nanti barulah kita pelajari juga karakteristiknya untuk uh, berhasil dengan etaling tersebut bagaimana, seperti itu. Kemudian model bisnis Bisnis e e-tailingnya itu seperti apa? Permasalahan dalam e-tailingnya itu, apa nah ini Adalah beberapa sub pembahasan yang akan kita bahas satu persatu, seperti itu ya? Oke, kita mulai saja ke pengenalan e-tailing. E-tailing ini adalah electronic retailing ya? Apa itu e-tailing? E-tailing merupakan kependekan dari electronic retailing yaitu pemanfaatan e-commerce untuk keperluan membuat toko eceran. Untuk membuat toko yang ecer ya. Jadi retailing adalah suatu perantara penjualan. <coughs> Seorang penjual yang beroperasi antar pelanggan dan pabrikan. Ternyata untuk mem, mem apa namanya? misalkan menyetok ya beroperasi antara pelanggan dan dan pabrikan, nah, jadi secara distributor mungkin seperti itu ya. E-tailing adalah retailing yang diselenggarakan secara online dengan internet. E-tailing saat ini sangat marak berkat inspirasi dari kisah sukses Amazon ya tahu tahu ya semua kayaknya semuanya tahu apa itu Amazon. Nah sejak didirikan pada bulan Juli Sebenarnya Amazon yang pertama kali didirikan dan dioperasikan oleh Jeffrey Bezos telah menjadi toko maya terbesar di dunia ya. Jadi Amazon ini e-commerce terbesar di dunia. Jadi ada beberapa e pendapat mengenai apa namanya bukan pendapat ya, ada beberapa pengertian mengenai e-tailing. Nah ini bisa kalian baca kembali mungkin nanti e agar pemaham pemahamannya masuk ya bisa uh, meng paham mengenai retailing elektronik retailing atau e-tailing seperti itu ya. E-tailing dan pertumbuhan pasar B2C. Statistik pertumbuhan internasional bagaimana untuk statistik pertumbuhan di Indonesia mengenai e-tailing sendiri. Nah, ini uh, e-tailing pertumbuhan pasar B2C dan retailing internasional ya. Retail e-commerce Amerika ini pada tahun lalu ya, tahun lama sekali ini sudah mencapai 56 miliar dolar dalam 2003 bandingkan pada tahun ini kenaikannya sangat besar bahkan untuk, untuk satu tahun saja kenaikannya seperti apalagi uh, sama sekarang ini tahun 2021 saya rasa sudah berapa miliar dolar Amerika untuk uh, hmm. kegiatan e-commerce ya nah laporan penelitian yang dilansir dari emakater.com perkiraan retail e-commerce akan meningkat rata-rata 18,6 persen setiap tahun antara tahun 2000 sampai 2009. nah ini nanti kalian bisa coba cari tahu ya untuk uh, pada tahun sekarang ini uh, mungkin bisa di semacam seperti ini ya ditampilkan uh, nanti Perkembangan e-tailing atau marketer e-marketer di dalam e-commerce ini ya, untuk tahun sekarang itu seberapa persen atau seberapa jumlahnya e seperti itu ya. Ini nanti sebagai untuk bahan tambahan apa wawasan kalian masing-masing ya, inovasi sendiri silahkan dicari di Google atau di mana saja untuk referensi mengenai hal itu. E-taling dan pertumbuhan pasar B2C dan retailing di sini nah, ini kalau di Indonesia sendiri ini data di sini sampai 2003 ya. Nah, ini juga silahkan buat PR kalian nanti untuk tahun mungkin 2010 sampai 2021 itu bisa kalian lihat ya transaksinya berapa di uh, pertumbuhan di Indonesia ya uh, untuk etailing pertumbuhan pasar 2 C ya atau retailing di Indonesia itu sendiri. Nah, di sini dulu saja untuk 96 sampai saja sudah 20 juta dolar ya. Kemudian untuk 2000 sampai 2003 aja uh, 1,2 miliar. Apalagi untuk sekarang ya, saya rasa Hampir semua orang itu tahu e-commerce ya e-commerce retailing uh, penjual jual beli online itu orang lebih tertarik di online daripada uh, manual untuk masa sekarang apalagi masa-masa pandemi seperti kemarin sampai sekarang ini bahkan ya itu orang lebih mudah berbelanja secara online agar apa mungkin secara uh, untuk kesehatan aman seperti itu. Uh, dan juga uh, mungkin merasa praktis ya. Uh, harga harga juga mungkin bisa lebih hemat dibanding untuk di uh, manualnya seperti itu. Karakteristik keberhasilan etailing. Nah, ini bisnis e tailing memerlukan pemahaman terhadap tiga konsep dasar yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya pengembangannya ya. Jadi e tailing sendiri juga tidak asal saja ya harus uh, apa mungkin bisa dikatakan dengan panduan ya. Nah, di sini ada tiga konsep uh, dasarnya untuk yang pertama adalah konten dari website-nya yaitu tampilan dan juga kemudahan yang didapatkan dari sebuah situs. Ya nih. Uh, untuk e-commerce ataupun website di dalam e-commerce misalnya ataupun aplikasi itu memang eh uh, tampilan itu memang Walaupun sepele tapi dia penting ya apalagi yang dalam uh, sudah berbentuk dalam website itu kalau tampilannya menarik itu otomatis orang akan sering mengunjungi ataupun menarik perhatian dari uh, apa user-user ya di internet ya. Kemudian untuk yang kedua komunitas dalam internet. di mana setiap pelaku bisnis e-tailing harus mampu membangun komunitas khusus dalam situsnya. <coughs> komunitas yang dibangun antara lain didasarkan pada kesamaan hobi, minat, pengalaman, kepedulian, regional biaya, tempat tinggal dan lain-lain nah, ini dalam e-commerce ataupun di e-tailing ini ya tentunya mungkin pasti ya pasti ada untuk komunitasnya. Ya, tentunya yang mungkin bisa secara untuk wilayah tempat tinggal itu justru kadang lebih utama ya e misalkan de kalian membuka e-tailing mengenai produk-produk UMKM misalnya nah, di situ pastinya ada komunitasnya mungkin dengan secara minat secara hobi pengalaman kepedulian juga e mempengaruhi ya faktor-faktor tersebut untuk yang ketiga, komersialisasi yaitu menyangkut segala sesuatu yang ditawarkan untuk menarik konsumen agar menjadi e, bersedia melakukan transaksi pembelian. Nah, ini e, semacam marketing ya, jadi e, sesuatu yang ditawarkan kita itu agar konsumen e, tertarik untuk membeli itu seperti apa. Nah, ini masuk ke komersialisasi. Tentunya walaupun di dalam e-tailing tidak secara langsung kita uh, Bermarketing tapi kita pasti pasti ada caranya ya triknya agar uh, orang mau membeli produk kita itu seperti apa dengan adanya melihat katalog-katalog uh, yang ada di e-tailing kita misalnya ataupun promo-promo uh, yang lain dan lain sebagainya Nah itu uh, Masuk ke komersialisasi ya untuk uh, apa namanya uh, konsep dasar mengenai karakteristik keberhasilan etailing seperti itu ya itu ada tiga faktor ya untuk model bisnis etailing terdapat empat konsep dasar model bisnis yang dikemukakan oleh calkin yang pertama ada channel support kategori killer kemudian auctioner, uh, vertikal portal nah, ini silahkan nanti bisa kalian cari nah, pengertian itu masing-masing ya atau di sini sudah ada ee, kalau mau ditambahkan nanti ya atau channel eh, yang pertama channel support adalah suatu usaha untuk meningkatkan penjualan tambahan dengan cara memanfaatkan beberapa cara yang menggunakan internet untuk mendukung distribusi yang ada e, contohnya di e, toko kelontong ya jadi ini adalah uh, semacam eh, kalian tahu ya channel ya uh, mungkin jaringan seperti itu ataupun uh, relasi ya relasi. Nah kita ambil dengan cara di mana di toko kelontong misalnya agar apa model bisnis uh, untuk e-tailing itu berhasil. Nah, ini model yang pertama. Kemudian ada yang kedua kategori killer adalah pengencer yang menawarkan kelengkapan untuk kategori yang bersangkutan meskipun sebenarnya spesialisasinya adalah pengajar untuk satu macam produk saja contohnya home depot home improvement toys and us mainan anak-anak dan lain-lain nah itu adalah kategori killer ya home depot ini uh, improvement kemudian ada toys are used uh, mainan anak-anak mungkin tidak hanya untuk mainan saja jadi mereka menawarkan kelengkapan untuk kategori yang bersangkutan bersangkutan meskipun sebenarnya spesial adalah pengecer untuk satu macam produk saja tapi ada kelengkapan yang ditawarkan lagi seperti itu ya ini adalah model bisnis etaling yang kedua kemudian yang ketiga ada auctioner nah, dikenal sebagai perusahaan yang melakukan transaksi lenglang online nah, berdagang melakukan konten produk yang ditawarkan Informasi rinci dan harga penawarannya barulah nanti untuk konsumen akan menawar ataupun mem, e, membuat e, mengikuti lelang, lelang dari e, perusahaan tertentu ya. Jadi itu adalah model bisnis e-tailing auctioner ya. Untuk yang keempat ada vertikal portal. Nah bisnis ini melibatkan beberapa merchant yang memiliki model yang sangat kuat. merek yang terkenal, skala bisnis yang besar, dan kredibilitas yang meyakinkan contoh pelaku bisnis ini dapat dihubungkan di www.pikenet.com silahkan dicari, nah, ini sebagai PR kalian untuk menambah uh, me uh, penambahan wawasan di dalam teori ini ya uh, pengembangan untuk materi dari saya nah itu termasuk model bisnis detailing yang vertikal portal untuk permasalahan Uh, tentunya pasti ada ya, untuk uh, intel yang sendiri juga ada permasalahannya. Untuk yang pertama, ada profitability, mengalami kerugian pada tiap-tiap penjualan yang dilakukan ketika mencoba untuk tumbuh dalam ukuran dan skala mencari keuntungan. Uh, profit profit ya, profitability dasar pendapatan dan biaya tidak jelas sukses jangka panjang melakukan kelangsungan hidup keuangan. Nah, ini permasalahan yang pertama ini mengenai profitability ya. Misalkan mengalami kerugian di dalam tiap uh, penjualan uh, di etalase ini ketika mencoba tumbuh dalam ukuran skala mencari keuntungan itu tentunya membutuhkan biaya juga. Nanti menjadi salah satu permasalahan. Kemudian dasar pendapatan dan biaya tidak jelas. Misalnya uh, e eh, kita berbisnis mengenai e-tailing kemudian eh, pendapatan dan biayanya tidak jelas untuk eh, apa pencatatan dan lain sebagainya nah itu juga akan eh, menjadi suatu permasalahan ya dalam berbisnis e-tailing nah sukses jangka panjang eh, itu oh. memerlukan kelangsungan hidup keuangan kalau kita dalam eh, awal berusaha membuka misalkan dalam bisnis e-tailing kemudian eh uh, merintis ya bisa dikatakan seperti itu. Nah, tentunya kan suksesnya akan meng melalui jangka panjang ya. Nah, di dalam jangka panjang tersebut itu memerlukan kelangsungan hidup ke uh, keuangan intinya. Jadi nanti itu menjadi suatu permasalahan uh, khususnya pad pada saat kita uh, merintis ya awal dari berbisnis untuk e-tailing. Nah, itu eh uh, untuk permasalahan profitability kemudian yang kedua ada manage new rice exposure nah, ini perusahaan lokal bertentangan dengan pelanggan lokal dan peraturan lokal misalkan perusahaan tersebut e, bertentangan dengan pelanggan yang lokalnya e, kemudian peraturannya juga berbeda nah ini akan menjadi suatu permasalahan tentunya perusahaan nasional mempunyai unsur lebih nah, di situ ya karena untuk perusahaan yang skalanya sudah nasional tentunya lebih dari uh, kita ya dari pada saat kita mau berbisnis merintis e-tailing e tersebut untuk perusahaan global berhadapan dengan banyak perspektif budaya kalau memang kita jangkauannya global untuk e-tailing tersebut itu memang banyak ya uh, permasalahan mengenai perspektif budaya uh, itu memang uh, perlu kita pikirkan ya apalagi kita memang Uh, go internasional maupun go nasional ya dalam uh, Indonesia maupun luar ataupun sedunia itu bisa uh, uh, mengenai banyak perspektif budaya uh, di dalam suatu negara misalkan uh, walaupun di Indonesia misalkan-katakan di negara kita sendiri tidak apa-apa kemudian di negara lain itu eh uh, apa namanya ya menyinggung atau bermasalah mengenai budaya mereka nah itu akan uh, menjadi suatu permasalahan juga tentunya maka dari itu perlu di uh, rancang terlebih dahulu pada saat kita mau menjadi perusahaan global ya Nah itu permasalahan detailing yang kedua kemudian yang ketiga ada branding sebagai pengarah sebagai pendorong ke arah belanja yang berlebihan Nah ini juga menjadi uh, permasalahan mengenai Italy e untuk yang keempat permasalahannya adalah starting with insufficient fund ya, jadi memulai usaha dengan dana yang tidak cukup. Nah ini juga menjadi permasalahan tentunya kalau kita uh, katakan membuka toko baju kemudian hanya ada beberapa uh, macam saja mungkin pria dan wanita saja tapi tidak ada anak-anaknya. Itu mungkin juga menjadi suatu permasalahan yang starting with insufficient fund ini uh, juga bisa mengganggu. Uh, bisnis e tailing ya menjadi suatu permasalahan tentunya kemudian ada keep in interesting uh, desain yang statis akan mati website yang dinamis dengan informasi database yang besar kebanyakan berupa permohonan dari customer jadi untuk uh, misalkan kita berbisnis e tailing kemudian kita membuatnya dengan website nah kalau statis itu tentunya akan mati ya karena tidak ada interaksi ya. Interaksinya cuma me mungkin mereka meng melalui by WhatsApp ataupun email. Itu selasa web mati ya kalau wal yang statis hmm. itu ya. Nah, tentunya e website yang bagus itu apa? yang dinamis ya dengan informasi database yang besar tentunya karena banyak interaksi di dalam Uh, suatu website tersebut di interlink tersebut antara penjual dan pembeli ini juga menjadi permasalahan karena untuk mungkinnya uh, mungkin ya website di sini lebih uh, untuk mengenai biaya juga lebih besar untuk yang dinamis untuk membuat website tersebut. Oke, okay, selesai ya, untuk hari ini saya rasa cukup pembahasan kita mengenai. Penjualan retailing dalam e-commerce sudah saya jelaskan uh, semua ya. Silakan nanti istilah-istilah uh, yang belum saya jelaskan dicari menjadi PR kalian. Kemudian perkembangan di Indonesia maupun di internasional itu seperti apa untuk sampai tahun sekarang silahkan dicari ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan. Eh, uh, untuk kita semua, Syahira. Si Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.